Yes, DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Roni Bediler. Kali ini saya ditemenin anak istri ya. Sekarang ini saya dapat amanah dari bengkel untuk mempromosikan. Langsung saja saya bilangin, langsung mempromosikan dari segala unit ini. Saya cek semuanya, memang benar-benar cakep ya, cakep. Oke, dari sebelah sininya, ini adalah untuk pengunci. Untuk misalkan ditarik kayak gini, ini kalau dikunci kayak gini, maka trigger nggak bakalan berfungsi. Tapi kalau misalkan dilepas lagi, trigger, oke mantap. Ya, untuk semuanya, untuk penutup di sini adalah menggunakan CNC dengan tutup pakai stenlis. Untuk kopernya juga stenlis, udah mini ya. Ini juga stenlis, udah pasti mantap. Untuk tabungnya sendiri, tabung 500 cc dari Taiwan, jenong ya. Oke, karena saya dapat mandat untuk mempromosikan dan diproduksi oleh bengkel dengan merek Pema Rhinos Danger ya, ini Rhinos Danger, terus menggunakan rel Pikatini. Oke, jadi saya dapat amanat untuk mempromosikan. Saya kalau disuruh promosi, ini saya tidak bayar, barang dikasih mungkin ya, dikasih nggak tahu. Yang jelas barang tahu-tahu dikasih, dikirim untuk dipromosikan. Untuk tarikan triggernya ini udah mesh ya, udah mesh. Sentuhannya untuk spek hunting ya, jadi nggak terlalu lembut, tapi mantap ya. Terasa oke kayak gitu. Untuk popornya jelas kayunya berkelas, keras ini ya, terus mengkilap. Untuk akurasinya saya biasa menguji di akurasi di jarak 27 meter, jadi kena atau enggaknya bisa Anda lihat sendiri tanpa saya edit. Kalau bagus saya bilang ke bengkel bagus, kalau jelek saya bilang ke bengkel juga black. Kalau misalkan bagus nanti bisa Anda lihat sendiri ya. Untuk chambernya pasti Anda sudah tahu isi dalamnya kan. Oke, sekarang ke video tes akurasinya. Jika Anda yang berminat langsung ke WhatsApp. Oke deh, sekarang langsung ke videonya, lanjut. Oke, sekarang sudah on yang di sini ya. Langsung saya shoot, semoga bagus lah. Ini biasa ya di jarak 27. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang naik dikit ya bro ya, kita naikin dikit karena anginnya ini tinggal dikit tadi buat setting teleskop. Untuk yang tanya jarak ya, kalau biasa ini udah di 27 meter ya pakai ukuran manual. Walaupun saya tangannya udah goyang ya, tapi alhamdulillah masih hit.
Oke, sekarang saya akan nembaknya, kenangnya tinggal dikit di bawah cross naik segini. Coba dikit enggak? Oke. Berarti ini udah turun ya. Kalau misalkan udah biasa pasti tahulah. Kayaknya anginnya udah di bawah 1500 kayaknya nih. Ketinggian. Naikinnya ketinggian, salah prediksi. Berarti pas di sininya kayaknya, coba. Pas di titik. Oke, sini. 1 2 3. Oke. Yang jelas ini udah teruji lah, udah pasti oke lah. Ini kendala di angin aja. Oke, tadi segini apa ya, bro? 1 2 3. Nah, hit. Oke, mas bro, sekarang akan saya perkecil sekecil-kecilnya. Seperti, aduh, ini licin banget. Jangan jatuh. Tuh, mau jatuh, mas Alu. Ini unitnya ya. Ini unitnya cakep banget. Ini full CNC. Ini tangan saya gemetar nih. Tangan saya gemetar. Ini licin juga ya. Jadi saya nggak bisa jalan. Oke lah, yang itu aja mah, yang muter mah. Ini mengkilap banget. Ini full CNC ya. Dalamannya udah stainless. Full mizumi ya. Oke. Oke, terima kasih ya. Saya juga ditemani sama Putri tuh di sana tuh. Aduh. Mantap sekali anginnya, berapa coba? Tuh kan anginnya 1000, bro. Anginnya 1000, pantesan aja turun. Nah, tapi kan kelihatan akurasinya. Mantap. Oke. Hah?